Kapten Java. Episode kali ini menampilkan Sule, Nunu, Andre Tawani, Aziz Gagap, Dery Drajat, Alin Adita, Email Lim, dan Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam ini ketemu lagi dengan kami, rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak akan kabur karena ceritanya sedikit ngawur. Dalam acara Opera Panjawa. Opera Panjawa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul The Last Emperor. The Last Emperor ini menceritakan tentang kedukaan seorang permaisuri yang ditinggal wafat atau gugur oleh suaminya. Suaminya sang kaisar gugur di medan perang. Apa itu barusan? Musik padang kalah. Pada ngerti musik gak sih? Ini cerita Cina, kaisar. Mana lagunya begitu? Padang mata lu. Ting tang ting tung tung tang ting tung. Kereta api jurusan. Kereta api dalam hutan. Pokoknya musik Mandarin, Mandarin. Kedukaan sang permaisuri yang ditinggal mati oleh kaisar menambah duka lagi. Kekaisaran siapa yang akan memimpin? Sedangkan ia mempunyai satu anak masih kecil yang bernama Puyi. Atas inisiatif sang panglima perang yang bernama Pak Pau, maka Pangeran Puyi yang masih kecil pun dinobatkan sebagai kaisar. Berhasilkah? Langsung saja kita langsung ke TKP. Mata cik ha zang zang. Bong zu zu ho ho zu ti ji ha. Ding dong ge xin de ge ge zao fu xian le. Li hao ming sheng. 还能幸福往这站还梦幻想永不一样好久好久了我今天想了一张我现在还来记得不记得拿球了啥的你好了你这样这样 ngerti lu doang berdua. Lu doang juga gua rasa omongannya kagak nyambung. Ayo udah biar ngerti orang-orang pada ngerti aja sih. Punten. Ah. Oh, Bapak nyari anjing? Nyari anjing. Gak usah jauh-jauh, Pak. Dicariin, loh. Saya
Saya minta tadi jangan pakai bahasa Mandarin. Kalau pakai bahasa Sunda. Bahasa Mandarin tadi ceritanya gue tuh mau ke detak. Sama kaisar yang ada di sini karena gue enggak terima ada pengangkatan kaisar baru. Udah ngerti? Udah, assalamualaikum. Masuklah permaisuri dan juga panglima perang Mbak Pau. Permaisuri sedang berduka dengan gugurnya kaisar suaminya. Ada rasa sedih di hatinya. Siapakah lagi yang akan menolongnya? Kedukaan ini makin mendalam setelah memikirkan masalah kekaisaran ini. Anaknya masih kecil. Siapa yang akan menolongnya? Lanjutkan. Latu! Oi, pikir lu usah sedih-sedih, ha? Kalau sedih-sedih, Latu ditinggal suami, tinggal cari lagi. Latu! Der, muka lu bener kayak Mbak Pau. Buka aja, buka. Nah. Jadi gini, Latu sedih. Suaminya meninggal. Iya, dia kan, Latu. Cari lagi suami kan gampang. Cari belondong-belondong, kan bisa. Latu enak kalau cari suami. Kamu tahu gak? Hah? Ngabisin duit. Ya lanjut. Jadi begini, Latu. Daripada Latu pusing-pusing, sedih-sedih, kita harus punya raja yang baru, ha? Kaisar yang baru. Yang baru. Latu punya anak namanya si... Ayo, harus tahu loh. Kalau gak tahu, hajar. Latu punya anak satu-satunya namanya siapa coba? Aku sendiri lupa. Nirma, tolong panggil anak hamba. Panglima pakai sendal jepit. Ya. Fui! Akhirnya upacara penobatan pun disiapkan. Masih kecil dong, masih kecil. Iya, yang anakku. Main ke kepin aja. Anakku. Kamu akan dinobatkan sebagai kaisar. Aca. Ah, itu main dia. Latu, sebentar lagi. Ini Fuyi akan dinobatkan sebagai kaisar. Dengan pedang ini, maka kaisar. Ini apa? Upacara penobatan akan segera dimulai. Namun apa yang terjadi? Maka dengan pedang ini, Fuyi resmi menjadi kaisar. Stop. Perdebatan. Apa yang perdebatan? Ini yang stop. Gue stop ini. Hei, kenapa lu orang stop-stop ini mau penobatan kaisar? Oh, tidak terima. Kenapa lu orang tidak terima? Oh, sebagai panglima marah, ha? Hanya lu orang lewu-lewu, anak oi lagi nangis, tolong. Jadi kenapa lu punya alasan enggak terima Fuyi diangkat jadi kaisar, ha? Tidak ada kaisar sekecil ini. Di mana-mana kaisar itu gagah, ganteng dan perkasa seperti saya. Maaf, maaf. What the... Maaf, yang mau muntah silakan. Muntas kan? Nggak bener nih TV-nya nih. Pak Jawan. Ya, Pak. Antenanya belum. Sabarnya siapa? Saya mau diajak main drama. Ntar saya usir lagi. Oh, iya. Saya tidak terima. Melihat akal.
akan ada tanda-tanda kerusuhan di kerajaan. Mak, saya susah ngapalin skrip, Pak. Mendingan jadi Kang Ojek aja, Pak. Melihat tanda-tanda akan terjadinya kerusuhan, Ratu pun mengambil sikap. Ia menyuruh Panglima Pak Pau untuk membawa Uji. Saya mau! Jangan main di atas tuh. Siapa? Tahu. Ratu! Apa? Ini Kaisar Fuyuhai dan dia temannya akan menculik Fuyuhai. Bagaimana? Culik! Bagaimana? Bukan lo ya. Lu bawa yang ono, gue yang ini aja. Yang ono. Saya mau narasi aja lah. Terus ceritanya apa? Pembelantu suruh main drama malah gak bisa. Akhirnya Panglima Pak Pau pun membawa Fuyi ke dalam hutan menyelamatkannya. Dan Fuyung Hai pun memegang kekuasaan sekarang. Tentunya dengan tangan. Selamatin. Fuyi udah selamat. Sekarang yang megang kekuasaan kekaisaran adalah Fuyung Hai. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan jam. Jualan mana kamu? Mbak Pauci. Coba lihat. Enak loh. Bunyi, itu kertasnya kemakan. Pun terus berlalu. 25 tahun setelah kekaisaran direbut oleh Fuyung Hai, Fuyi hidup bersama Kaisar Pak Pau dan Permaisuri di tengah hutan. Dan sekarang sudah menjadi pemuda yang gagah, kuat dan tampan. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Lu ikutin ya. Ikutin mantranya. Ikutin gua ya. Si sulela jahutang. Si adis tukang kentang. Sule adis maling kutang. Malang malintang. Ya. 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 Si Sule pake kutang, si Anjis juga pake kutang, pada rebutan kutang, lama-lama gak punya kutang. Ngapain rahasia pakai dibuka-buka? Mau disuruh pakai kutang-kutang segala. Emang gua cowok apaan? Adukasi. Setelah mereka berlatih ilmu kanuragan, muncullah seorang wanita cantik bernama Ibu Mi. Bapak! Bapaknya masih anget, toh? Eh? Bapak!
Bapau-bapau. Yeah. Itu nama oe bapau. Lu kalau jual kue, lu ganti nama jangan bapau, cari yang lain. Yang kreatif. Ini memang kuenya bapau kok. Ini bapau beneran? Bapau beneran, mungkin sama bentuknya sama muka kok. Sama bulat kok. Bapaunya goceng aja kok. Goceng? Goceng satu kok. Di dalam gelas. Lu orang punya reaksi sampai gemetaran begitu, lu suka bapau? Hah? Ya, ada yang mau beli gak bapaunya? Bapaunya? Enak loh. Saya nama bapaunya. Saya manggil situ apa ya? Nama saya, kenalin, Ifumi. Saya, kenalin, Chouli. Mau, Ci? Bau tidak sedap. Ini bau. Saya nggak biasa bau yang nggak enak-enak ini. Emang dia walang sangit. Bau sedap. Mama ngapa kamu? Sudah mulai berani sama Mami? Emang ini mak gue? Nama lupa. Masih lupa. Andre, apalin ngapa ceritanya? Ya saya nggak tahu, tau-tau saya udah gede begini, nggak tahu masa kecil saya gimana. Ini namanya Ibu Suri. Hey. Kamu sudah berani-berani ya deketin cewek yang... Hei! Anak kampung! Dari kampung mana kamu? Kampung sebelah, Ci. Kampung sebelah nggak mungkin ada orang sejelek kamu. Jualan apa kamu? Bapau, Ci. Coba lihat. Enak loh. Bunyi, bunyi. Ya, Mbak. Itu kertasnya kemakan. Ketahuan. Orang Cina gadungan begini. Makan bapak aja nggak tahu. Bunyi. Masih enak bapak mama. Biasa makan. Ngapain ketin anakku? Makan-makan bapak biasa makan tempe bongkrek. Gak siapa yang kamu lima? Nggak bisa ngelarang anak saya deket-deket sama orang kampung. Mami. Bilangnya putra kaisar. Mami. Mulatu. Mami. Dari apa? Aku cinta padanya. Nggak bisa. Bukan jangan dilihat dari kamu. Status sosial. Oh, harus dilihat dari status sosial. Kamu putra kaisar. Nggak pantas kamu. Kamu tapi sana. Cinta tidak memandang harta. Iya, itu zaman kapan? Kamu harus nurut sama Mami. Kamu lahir dari rahim Mami. Jadi Mami nggak setuju sama... Nggak! Kalau saya kawin... Gak! Walaupun... Jangan cengengesan, saya marah. Jangan coba-coba deketin anak saya ya. Gak sederajat kamu sama anak saya. Ibu belum kenal nama saya. Siapa nama kamu? Ifumi. Gak penting. Oke, kalau memang Mami tidak menyetujui hubungan kami, saya akan run merit. Pusaka Cung Cinta, Fuyi tetap menjalin hubungan dengan Ifumi. Tinggallah Ibu Ratu yang uring-uringan. Nah, bagaimanakah tugas utama Fuyi yang harus berebut kekaisaran? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jawa. Tidak disetujui UVF UI berhubungan dengan Ibu nih,
Namun secara diam-diam mereka berdua selalu berhubungan. Seperti saat ini mereka janjian di tengah hutan untuk bertemu melepaskan rindu. Puyi dan Ifumi di TKP. Tahu aturan ya. Taman nggak boleh ada yang pacaran. Pak, anak muda pak. Ya anak muda, anak muda. Kasihan yang tua. Kayak bapak nggak pernah muda aja. Silakan kalau mau pacaran. Tapi? Biasa. Apaan lu ngasih? Ada ngasih duit empret. Beh, eh, mati. Oke. Jangan habisin. Nah, sisanya. Sayang, biasa nih penunggu sini. Tapi dia kalau keluar malam Jumat jam 12 mesti enggak keluar. Tapi Suyu udah kasih. Udah saya kasih aman yang kayak begitu mah. Jadi kita sampai mana? Mer, iya Beh, emang gue udah bilang, kau pacaran di rumah. Mer, pulang, babe mah. Ya, dari mana? Saya nyusul ke rumah. Saya mau ngomong. Tolong dibantu ya. Ini saya mau masukin benang merah ini. Ya. Jadi jangan keluar-keluar lagi ya. Tolong bantu saya ya. Iya. Maaf, Bu. Yo, Mani, Mani. Ya, ya. Tolong dibantu ya, bantu saya ya. Sedang mesra. Saya mau ngomong. Silakan. Kan saya udah minta izin. Ya, ya kalau ya. Saya lagi narasi, situ ngomong-ngomong aja, cuma pura-pura. Iya. Eh bu, saya kira siapa? Maaf, saya sendirin tadi. Orang tua, sedang mesra-mesranya, Fuyi dan Ifumi muncullah seorang wanita yang mengganggu kemesraan mereka. Siapa dia? Muncul wanita. Siapa? Ini pacar saya. Kok pacar sih? Orang udah nikah sama... Hah? Aduh. Orang udah nikah? Hei, senangnya dalam hati. Punya garis di dua. I love you, dunia. Mana yang punya? Ngapain? Hah? Tolong ya, dibantu saya ya. Ini lagi benang merah ini. Kenapa masuk? Hah? Yang salah dia apa pakai nyanyi segala? Gak usah nanti, gak usah nanti. Ya maaf ya. Layanin, layanin. Mau saya? Bang Pitu menjok-jorokin aja.
Ya. Jadi ini siapa sebenarnya wanita ini? Pria yang cepat pulang. Saya nggak kenal sama perempuan ini. Di sini Fumi melarikan diri. Ini bukan pacar saya. Saya tidak percaya. Fumi, tolong percaya saya, Fumi. Ini bukan pacar saya. Muncullah kue tiaw. Yang mendapat tugas dari Fu Yonghai untuk melenyapkan Fu Yi. Di mana Fu Yi menjadi duri dalam daging karena dialah yang berhak menjadi kaisar. Sehingga Fu Yonghai menyuruh Kui Tao untuk membunuh Fu Yi. Cinsa kon cepat kancil. Diam, Mama. Diam. Aku akan membawanya dan menculiknya. Aha. Dasar kurang mancung. Menghina. Ajis tangannya buat. Di sini baru sadar Ifumi bahwa wanita ini adalah yang menjebak agar ia melarikan diri dan ditangkap oleh Fu Yonghai. Apa? Karena sadar ilmunya belum begitu cukup tinggi, Fu Yi akhirnya melarikan diri minta bantuan kepada Mbak Pau. Berantem dulu deh sedikit dah, biar lu kalah baru lari. Ayo sekarang kita duel. Dan ternyata Fu Yi kalah. Ini apa? Udah kalah. Daripada repot. Kalau berani, mendingan lu kabur. Kabur. Oke. Ya. Aku kabur. Hati-hati jalan ya. Hati-hati jalan. Makasih ya. Makasih semua ya. Mari ketemu lagi. Iya. Poin sana ya. Salam buat perang. Salam. Mau bawa oleh-oleh nggak? Boleh. Oleh-oleh. Ini adalah. Duren mantan. Oh iya. Hati-hati jalan. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Oh, duluan ya. Yuk. Pamitan dulu. Yuk, mari. Dulu, Mangkong. Iya, yuk. Hati-hati. Karena tuh, Kong, ya. Pada punya ongkos nggak? Hah? Ada ongkos? Nggak usah. Punya ongkos nggak? Nggak usah. Hah? Nggak usah. Apa sih? Gampang. Fu Yi melarikan diri karena kalah berperang melawan Fu Yonghai. Ia tentu saja minta bantuan kepada Mbak Pau. Bagaimanakah kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap diobrol menjawab. Oh. Kenangan pertama awal aku berjumpa.
dari tempat persembunyiannya Panglima Pak Pau dan juga Ibu Ratu sedang kebingungan kemanakah gerangan anaknya yaitu Pangeran Puyi berada. Langsung saja kita simak mereka di TKP. Panglima. Iya Ibu Ratu. Kemana si Fuyungi belum datang? Bu Ratu itu gak usah khawatir. Gimana saya gak khawatir? Itu anak satu-satunya. Udah berapa jam dia gak datang-datang? Coba kamu teriakin. Fuyi. Fuyi. Ya gak denger toh Panglima. Puyi, Puyi, Puyi ada apa nak? Puyi, ini pasti layangannya gede ya. Ada apa? Ada apa ya? Kamu lari tergopoh-gopoh pasti ada sesuatu. Aku lihat sesuatu. Puyi, Puyi, ada makhluk. Puyi, kemarin masuk angin. Aku merasa ketakutannya di apa, nak? Ini bahaya. Tempat persembunyian kita sudah diketahui. Bagus. Saya belum selesai ngomong. Nah, bagus kalau memang sudah diketahui, bagus. Kok bagus? Bahaya. Kita harus segera merebut tahta kerajaan. Dan jadi tempat persembunyian kita sudah diketahui oleh si Bagus. Siapa lagi si Bagus? Kenapa si Bagus ini bawa-bawa kemari? Itu sih... Anak buah dua itu ternyata sudah mengetahui tempat persembunyian kita. Si Kue Tiao dan si Fuyung Hai. Dia sudah tahu tempat persembunyian kita. Berarti ini kesempatan kita untuk merebut tahta kerajaan. Ya, Gus. Jadi gimana kira-kira strategi yang harus kita lakukan? Saya punya ide. Puyi. Saya punya ide. Puyi. Hei, di sini. Apa idenya? Panglima. Ya, siap. Ambil itu pedang dari suamiku. Panglima. Nyari apaan? Nyari pedang, di mana pedangnya? Nyari pedang, kok nyari kodok. Pedang. Panglima gede badan doang. Loh. Ini. Nyanyinya. Nyanyi. Ya, inilah pedang untuk merebut tahta kerajaan. Bagus. Puji. Ini satu-satu pedang peninggalan almarhum bapak kamu. Enggak nyangka bapak punya pedang panjang. Padahal bapak orangnya kecil, tapi pedangnya panjang. Itulah hebatnya bapakmu. Bapakmu punya pedang panjang. Ini harus kamu bawa. Ya, kamu harus bisa merebut tahta kerajaan ini dengan pedang ini. Jangan kamu salah gunakan ya, nak. Baik, Ibu De. Bawa pedang ini. Jangan kamu salah gunakan ya, nak. Dengan pedang ini kamu harus bisa merebut tahta kerajaan kembali ke tangan kita. Di sini Panglima Bapau mengajarkan jurus-jurus pedang yang memang ampuh. Ajarkan Panglima. Ya, siap! Ini orang dari tadi getak-getak terus. Ngomong dong kalau mau. Seperti yang Oe sudah bilang sama lu ya. Ya. Kalau pedang, ingat gerakannya yang dulu diajarin. Lupa kok. Yang baru dong kok. Kok, barang baru kok, barang baru. Takut beneran. Barang baru. Paduka takut tuh pedang. Ayo, siap. Coba. Kurang lu pakai pedang, gua pakai beginian. Sama-sama gitu dong. Ini coba, Oeb mau tes. Oke. Pertahanan. Ya. Pala-pala. Kaki. Hajar. Sampai jatuh. Hebat tenaga dalammu, nak. Bagus. Umek kaya lo, Gi.
Bagaimana, Bu? Saya sudah siap untuk menghadapi peperangan. Ini kamu bawa ya. Terima kasih, Bu. Tumpas mereka habis-habisan. Tumpas seair. Terus kutahir. Bulatu sekarang dia mau pergi ke kerajaan. Oke, berangkatlah nak. Ibu merestui dan meridhoi kamu ya. Baik, Ibu, Panglima. Doakan saya, semoga saya menang dalam pertempuran. Akhirnya Fuyi berangkat ke kerajaan. Berhasilkah dia merebut dan menumpas kejahatan Puyung Hai? Kita akan simak. Masih tetap di Omrah Panjang. Pak, iya. Dipaku. Istana Kekaisaran, Puyung Hai yang menyekap Ifumi berusaha untuk merayu-rayu Ifumi. Om Dalang, kenapa jadi begitu? Itu apaan sih Om Dalang? Tergantung, tadi saya masuknya pelan jadi ke pelan. Ternyata ada udang di balik batu di hatinya Puyung Hai dengan menyekap atau menyandera Ifumi. Apakah itu langsung saja kita lihat di TKP. Puyung Hai. Apa? Aku haus. Haus? Aku cari air dulu. Masa ngerang tuh. Segar sekali. Segar? Aku coba ya. Kemudian Puyung Hai pun mendekati dan duduk berendengan dengan Ifumi. Duduk sini. Lalu teh tuh lihat tuh berduaan tuh teh. Lu ngapain masuk? Lu usah masuk dulu. Biasaan lu. Lu gak kasih. Apain sih? Bener banget sih. Ajis. Ini di sini. Puyung Hai memanggil Kuitiau untuk mengikat Ifumi karena dirayu-rayu gak mau. Kuitiau! Kuitiau! Gawat! Gawat! Apa yang gawat? Gawat! Yang gawat apanya? Lima pang! Pang lima mau kemari, mau serbu istana. Mau serbu istana? Ya. Gawatin! Gawat nih. Kamu jaga dia! Jaga dia! Oke, jangan! Kamu jangan pulang-pulang ya! Tidak lama kemudian muncullah. Puyi yang sudah tentu
akan membalas dendam dan merebut kekaisaran dari tangannya Fu Yuhai. Fu Yi didampingi oleh Pak Mao. Assalamualaikum. Foto. Bapak Sule mana ya? Saya. Saya kemari membawa lukisan buat Bapak. Oh, lukisan apa, Pak? Nih, Pak, lihat, Pak. Bagus kan? Ini lukisan mahal, Pak. Tapi maaf, nih, kacanya kotor, Pak. Oh, iya, iya. Bagus sekali nih, Pak. Bagus, Pak, ya. Ya, udah. Ini dari siapa, Pak? Ini dari kerajaan seberang. Oh, iya? Pindahin sebelah sini mungkin, Pak. Kira-kira kalau dipajang di sini bagus nggak? Ah, kurang bagus. Kurang bagus, sana aja sana ya. Bapak, iya. Ya, ya. Dipaku, dipaku. Tolong, tolong ya. Saya dibantu ya. Ya. Di sini, Fuye datang perang ini sama si Fuyung Hai. Malah nganterin figura, foto segala macam. Berantem ini, terjadilah pertempuran. Coba yang perempuan-perempuan minggir, akan terjadi pertempuran hebat. Demikianlah saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya kedatangan kami kemari adalah untuk merebut tahta kerajaan dari Fuyung Hai dan Kue Tiao. Dan saya ingin menyelamatkan kekasih saya, Fuyi. Lagian mukanya nantang dia. Eh, sebentar. Sebentar, tadi dalam cerita. Fuyung Hai ini kalah pakai pedang. Pedang naga. Kapan lu urut aja ditusuk? Saya tusuk, ditangkap. Aku mengakui kalah. Fuyung Hai mati atau tewas di tangan Le dengan tak mati, Le mati. Kupingnya bolong. Bau, bego, bukan sakit. Air apa nih? Saya sampai mana barusan? Air ketegangnya pecah. Bunyi dapat merebut. Hiyah!
Saya pegang. Akhirnya kekaisaran dapat direbut dan Puyi pun menjadi kaisar. Dan cerita belum selesai karena saya belum balas dendam. Habis. Biarin habis juga. Habis. Dikata habis dan habis. Yeah! Pasang suami istri. Tentu saja Fuyi menjadi kaisar dan Ifumi menjadi permaisurinya. Kejahatan dapat ditumpas. Desa. Kasih aja lo. Bukan saya adalah. Siapa yang mau? Ini lah, Mir. Sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung, jalannya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan sama lagi tetap di obrolan jamu. Apa yang kalau patahnya bawa koper? Oh iya, silakan. Bahwa hantu karang. Mistik. Allah. Kita nungguin dari tadi ya. Oh, tak tunggu dari tadi. Habis naik perahu ya.